kejar kalau bisa. Woi, aku di sini loh. Turun. Woi, woi, woi. Halo para gamers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom untuk kita semua. Balik lagi bersama saya si Ogun, orang gunung yang suka mereview berbagai macam game seru. Aihihi. Nah, gimana kabar kalian nih guys? Semoga pada baik-baik saja ya. Semoga semuanya sehat-sehat, amin. Ya, pokoknya di video kali ini Ogun tetap melakukan tugas Ogun sebagai warga negara yang baik. Hai, yaitu dengan mengingatkan kepada teman-teman semua untuk stay at home, di rumah aja, agar penyebaran COVID-19 ini segera berakhir secepat-cepatnya. Nah, lanjut aja kembali ke topik kita kali ini. Ogun saat ini kembali bermain Scary Teacher 3D ya, 3D. Nah, di game kali ini Ogun akan memainkan 3 misi. Yang pertama yaitu menempatkan sebuah jarum pentul yang tajam di sofa guru killer ini. Kemudian yang kedua yaitu membawa kabur kucingnya dia. Kemudian yang ketiga kita mensabotase kue ulang tahunnya. Hai. Ya, gimana keseruannya? Nonton terus. Oke. 2000 years later. Oke guys, jadi lanjutan misi kita kali ini adalah ngeprank si guru killer dengan menempatkan sebuah pin di sofanya. Oke, lanjut aja. Oke, dia mau duduk di sofa. Nah, seharusnya dia duduk nanti di situ, kita perhatikan aja. Oke, jadi tugas kita adalah mencari pinnya dulu. Oke, kita cari aja. Nice, langsung masuk aja, nekat nih guys. Oke, oh itu pintunya warna merah itu gemboknya ya. Oke, kita cari kunci gemboknya dulu. Oke, nah ini saya rasa oke, kita ambil. Iya, kunci udah kita dapat. Oke, dia kembali, dia masuk kemana nih? Oh, dia masuk dalam ruang perpustakaan. Kita buka aja langsung. Pintu udah terbuka. Oh, ada beer trap di situ, ranjau beruang. Kita amankan dulu, kita buang. Oke, nice. Kita cari pinnya ya. Find the pin. Pin di mana? Pin. Nah, ini saya rasa betul sekali, kita ambil dulu. Oh, neneknya mau keluar tuh. Oke, kita kabur dulu. Kabur. Oke guys, kita masuk lagi. Jadi dia lagi tidur di dalam. Jangan sampai dia bangun. Oke, nice. Kita taruh di sini karena dia duduk tadi di sini ya. Oke, terus kita cover up. Terus kita tutupin, lalu kita kabur. Kabur secepat mungkin. Jangan sampai kedapatan, jangan sampai keciduk. Oke, kita udah keluar nih guys. Harusnya kita udah aman ya. Oke, kita tinggal menonton reaksinya si guru killer ini. Bagaimana reaksinya guys? Hihi. Ya. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3. Oke, nice. Oke guys, jadi misi kita yang selanjutnya adalah menyelamatkan seekor kucing yang dikurung oleh si guru killer ini, Misty. Nah, dia dikurung di suatu tempat. Jadi kalau Ogun rasa kalau kita mau menyelamatkannya, jadi kita butuh sesuatu alat ya. Entah itu alat untuk mencongkel atau apa gitu ya kan, buat merusak pintu atau merusak lemari gitu kan. Oke, kita cek di sini. Itu pintu lagi terkunci ya guys ya. Jadi kita cari pintu dulu. Cari kuncinya dulu. Oke, ini kita ambil. Terus kita menuju kemana nih? Oke, kita buka aja. Nah, seperti ini. Oke, ada lagi trap bir di sini, trap beruang ya. Oke, kita buka lagi. Kita buang di sini. Nah, seperti ini. Terus kita lanjut kemana nih? Oh, si nenek peot itu udah ada di ruang tengah guys ya. Oke, seperti yang saya katakan tadi, coba kita cari suatu alat untuk menjongkel pintu atau jendela atau apa gitu ya, yang membuat kucing ini terkurung. Oke, kita ambil ini, kita langsung ke gudang ya. Nice, kita ambil palunya juga. Oke, terus apalagi nih? Kayaknya ini aja deh. Alat jongkel ini kayaknya butuh juga. Oke, kita ambil aja. Oke, kita lari ke belakang aja. Kita lewat sini. Oke, karena itu si guru killernya udah menuju ke gudang tempat kita tadi ngambil palu ya. Oke, lanjut kita lewat sini. Ini kita buka aja. Ada lagi trap di sini. Kita buang seperti ini. Oke, nice. Lalu kita lewat ke mana ya? Kita lewat sini ya. Oke, lewat sini, sini. Oke. Terus kita cari di mana nih? Oh, lewat sini aja. Oke, lewat sini. Oke. Kita lewat sini. Kucingnya mana? Ah, kayaknya ini deh. Kayaknya ini. Tuh, itu kan ada gambar kucing tuh. Oke, kita pakai ini, kita congkel. Terus kita buka. Kita ambil. Oke, kita dikejar. Waduh, kucing-kucingan nih sama si. Oke, dia lewat sini. Oke, Ogun lewat sini. Oke. Ayo kejar aku nek. Kemana? Kita lewat sini. Hai. Wih, aku di sini. Wih. Kejar kalau bisa. Wih, aku di sini loh. Turun. Wih, ya. Kita lari. Ah, rasain. Oke, nice. Oke guys, jadi misi kita selanjutnya adalah ngeprank si Misty, si guru killer, dengan merusak ulang tahunnya, pesta ulang tahunnya. Ini dia lagi ngambil kue ulang tahun, jadi kita harus sabotase dia. Oke, seperti biasa kita ke gudang dulu, kita cari sesuatu di gudang. Kita langsung menuju ke sini. Oke, nice. Kita ambil sesuatu yang bisa digunakan untuk membuka barang ya. Oke, kita ambil ini juga. Oke, nice. Aduh, ribet amat. Oke, lanjut. Langsung aja kita kemana ke kita. Oh, ini ada kunci, kita ambil dulu. Oke, Ogun ambil. Oke, nice. Wih, kemana sih nenek ini? Oke, kita buka. Nice, kita amankan ini dulu. Oke, lalu kita buang jauh-jauh. Oke, kita buang jauh-jauh. Terus kita naik ke atas sini. Oke, kita udah naik di atas. Langsung kita buka ini. Kita masuk ke dalam. Oke, lanjut kita ke dapur ya. Lewat sini biar nggak ketahuan sama dia. Oke. Ah, ini kayaknya kita bisa langsung. Ini. Oke, ini petasan ya. Oke. Dia naik ke atas. Oke. Kita keluar dulu. Di sana tuh. Hai nek. Oke, mau kemana? Oke, aku ada di sini. Oke. Jangan sampai dia lihat kita ya. Oke, dia kemana nih? Oke, Ogun. Hati-hati. Oke, dia masuk ke kamar. Oke, lanjut kita turun. Oke, langsung sabotase. Iya, dia lagi joget-joget, guys. Oke, kita sabotase, kita ganti lilinnya menjadi petasan, terus kita bungkus dengan selotip ini. Aduh, dia udah mulai turun nih. Oke, langsung kita kabur. Time to party, iya, time to party. Mukamu time to party. Coba lihat aja nanti. Oke, kita lihat reaksinya gimana ya. Dia udah mulai turun. Oke, itu dia di dalam. Oke, Ogun mundur dikit ya, biar dia fokus sama kuenya, nggak fokus sama si Ogun. Oke, ya. Tumi, selamat ulang tahun Bu Guru. Selamat ulang tahun, tiup lilinnya. Toeng. Oke, nice. Oke, para gamers, jadi sekian dulu gameplay Scary Teacher 3D kita pada episode kali ini. Jika kalian tertarik ingin mencoba game ini, silahkan klik di link yang ada di deskripsi ya. Jangan lupa tekan tombol like jika kamu suka dengan video ini, lalu berikan tanggapanmu di kolom komentar. Agar channel ini terus berkembang dengan baik, silahkan klik subscribe dan tekan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat Ogun sudah mengupload video-video terbaru. Hohoi. Saatnya Ogun undur diri. Ingat, stay at home, di rumah aja. See you next time. Dah. Ciao.